ngerjain mobil gua nih. Ada salah informasi Jo ternyata. Dibikinnya sama depan belakang 2,5. Yang bahaya kayak gitu tuh, yang lawan arah kayak gitu tuh. Itu bahayain orang lain dan diri dia sendiri. Perkara berapa menit doang lu. Bingung gua mau otaknya kayak gitu ya. Bangke, hujan John. Yo, what up, people? Back in the Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu, lu halu, lu halu. Masih memiliki RTV. Terima kasih buat Roy people udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini. Dan channel gue yang Roy Ricardo. Jangan lupa juga untuk klik turn on notification. Oke, hari ini gue akan membuat mobil Fortuner gue seperti janji gue Roy people. Gue akan ninggin Fortuner gue karena lu tahu sendiri kan di Jakarta sudah mulai turun hujan yang sangat-sangat deras. Jadi biasanya kalau Jakarta hujan terus nih bulan September, Oktober, November, Desember itu udah mulai bulan udah siap Jakarta untuk banjir. Tapi mudah-mudahan aja tahun ini Jakarta nggak banjir ya John. Terus kan juga udah banyak banget people yang request gue untuk bikin konten otomotif lagi. Ya udah nih, kali ini kita akan bikin konten otomotif. Gue akan tinggiin Toyota Fortuner gue. Ini adalah mobil kesayangan gue yang nggak pernah rewel, nggak pernah rusak, nggak pernah aneh-aneh. Kalau lu mau beli mobil yang kuat, bandel, nggak bikin ribet, Toyota Fortuner jawabannya John. Karena dari dulu nih mobil kesayangan gue, mobil yang gue beli pertama kali, nggak pernah aneh-aneh nih pokoknya. Irit, maco, cewek juga kalau bawa Fortuner keren ya kan, gagah banget John. Ya udah langsung aja kalau gitu, kita mau ke tempat per yang udah gue keliling-keliling dari kemarin. Gue udah muter-muter ke tempat per di Jakarta Timur, ada beberapa tempat, dan ini salah satu yang akhirnya gue memutuskan hati untuk kerjainnya di sini John. Masuk nih, karena dia punya alat bubut sendiri. Jadi pabrik gede ada di dalamnya John. Langsung on the spot dikerjain, dipakai aluminium, nggak pakai karet ya, ninggiin mobil. Udah gitu kan gue ring 20. Jadi yang di dalam mobil spak bor itu rada bentok, jadi berisik di jalan. Jangan lupa tonton sampai habis. Gue udah sampai lokasi ya John. Kita lagi cek nih butuh berapa senti untuk dinaikin untuk menerjang banjir Jakarta ya. Ya kita akan naik 2 senti setengah itu masih kena. Masih kena. Tuh dia rata belok, kalau beloknya itu pasti parah. Kalau dipotong part sini doang bisa? Hah? Potong part sini doang. Kepen ya? Enggak sih. Iya, potong aja. Jadi ini tetap ada dari luar, biar nggak itu loh mas. Lihat. Bentok juga John karena bannya ring 20. Ribet jadi ya. Kan? Yang penting ini ya nggak terlalu konten di mobil, motor lagi nanti mas. Ya, kalau ini paling kepet murah kan harganya, nggak mahal kan kalau. Yang penting ada ini buat ini nih. Kalau nyuci mobil, gua berusaha mempertahankan kepetnya biar kalau baru nyuci mobil terus lewatin kubangan nggak kotor lagi gitu. Dipotong aja dulu. Masnya kayak setengah hati ngerjain mobil gua nih. Setengah hati dia. Kenapa setengah hati? Bukan masalah setengah hati om. Ini loh, si om pakai banda meterik lebaran gitu loh. Tapi kok mobil lain bisa, mobil gua nggak bisa. Kenapa? Mobil lain pakai 20. Ya karena mereka kan beresiko mau. Kalau si om kan setengah hati juga nih, mau saya potong juga. Setengah hati juga kan? Ya setengah-setengah tuh biasanya enak John. Setengah masuk itu kan enak kan, kalau terlalu masuk kayak enak gitu. Maksudnya dari kemarin kan gue ada beberapa opsi John untuk tempat naikin per ini, tapi gue memutuskan di sini karena ini juga kayak pabrik gini, langsung bengkel bubut juga ternyata. Tuh langsung dibuat tuh. Ntar mobil gue lagi dicopotin dulu pernya. Sekarang kita lihat proses bubutnya John. Gimana bubutnya om? Oh di situ. Bahannya apa ya om? Aluminium. Aluminium? Ya. Khusus nggak sih? Iya khusus. Ada aluminium yang biasa, ada yang bagus om? Katanya ada merek-mereknya gitu? Ada yang kurang bagus sih kayak Babet. Hah? Ada Babet. Babet. Karet juga bisa deh, pakai karet sama orang bisa turun. Kalau pakai karet ya, kalau pakai karet, gue nggak mau pakai karet karena karet tuh ya pasti karet lama-lama habis John. Aluminium katanya Babet. Babet tuh kalau lagi ulangan atau ujian nyontek tuh. Jadi orang yang Babet. Nggak tahu kan lu. Ini dipotongin dulu nih. Sebelum di sebelum dibikin ke sana dipotong dulu nih. Jangan terlalu deket-deket, John. Gue serem. Itu kan percikan besi aluminium ya. Nanti kalau lu nggak pakai kacamata bisa masuk ke mata. Gue takutnya mental gitu doang kan. Besi aja potong begitu. Gimana tangan kita kan, anjay. Gimana peler lu yang bandel-bandel, pelernya dipotong gitu tuh. Gila. Ini tadi pagi baru gue cuci padahal ya. Mobilnya masih kinclong banget. Sekarang udah lihat kotor lagi. Tadi hujan sebentar gitu kan. Ini juga udah mendung nih, bentar lagi cocok nih. Ya kan, kita main air nanti. Main air. Sambil nunggu kita ngopi dulu, Jon. Nah, ini pinggir jalan nih ya kan. Hidup tuh harus bisa apa ya? Fleksibel ya kan. Kadang kita makan di hotel bintang 5. Kadang kita makan dan minum di kaki lima. Hidup jangan dibawa ribet, udah ribet ya kan. Fleksibel aja. Tuh, view-nya jalanan. Ini di pinggir jalan bener nih, kayak di luar negeri ya kan. Rasanya anjing banget. Mau makan minum di mana aja, intinya harus bersih. Warteg juga nggak masalah bang ya. Ya, yang penting bersih. Karena gue udah pernah kena tipes. Tipes tuh intinya lu harus bersih aja makanannya. Kita kan nggak tahu prosesnya gimana ya. Kadang juga di mall, kayak ada salah satu mall di Jakarta, gue pernah ngegepin tikusnya segede gini, John. Segede tangan gue tikusnya. Orangnya sampai minta-minta maaf sama gue. Tolong jangan dipublish ya bang. Ya udahlah. Gue nggak mau matiin rezeki orang kan. Yang bahaya kayak gitu tuh, yang lawan arah kayak gitu tuh. Lu bahayain orang lain dan diri dia sendiri. Perkara berapa menit doang lu. Bingung gua sama otaknya kayak gitu ya. Ada pesan nggak nih bang? Pesannya, jangan lawan arah. Sayangi dirimu dan keluargamu. Bangke, hujan John. Ah, sampai juga hujanan nih kan, bener kan? Bentar lagi habis hujan banjir nih, cocok nih naikin. Iya. Yeah. Masih setengah prosesnya ya, belakang belum, depan udah. Mungkin agak berisik nih karena hujan. Ntar nanti kita lihat kalau udah jadi. Ini kan yang mau dipotong ya? Iya. Bisa nggak sampai gini? Ya setengah tadi. Coba pas ya. Dor. Iya. Parah dong. Ada salah informasi John ternyata. Dibikinnya sama depan belakang 2,5 ya. Jadi salah informasi nih. Harusnya depan 2,5 cm, belakang 3,5 cm. Mau dibikin ulang. Nih, di sini ganjel ya. Nah, mantep. Wah, udah beres pasang. Kita cobain maju mundur dulu, John. Kalau ngayun pasti kena. Kalau ngeper pasti kena. Di mall-mall gitu, turunan mall gitu kan, kayak gini-gini kan? Iya, masih kena. Itu kena? Ya, potong aja lah. Potong dulu. Gak apa, sini aja. Hah? Apanya nih bang yang potong bang? Itunya, anunya. Makin pendek dong? Hah? Makin pendek? Biar gede, biar berkembang. Makanya pohon kan kalau udah akar apa daunnya udah nggak beres kan, ranting-rantingnya dipotong dulu kan biar berkembang gitu. Oke, akhirnya kelar juga John. Tapi lo belum bisa menikmati ketampanan mobil gua karena ini sempit di sini ya. Nanti akan gue buat sinematik videonya buat lo semua. Tapi lo bisa lihat overall ya. Nih, udah lebih tinggi mobilnya. Habis ini gua harus cuci mobil dulu ya. Biar lo semua bisa lihat kebersihan mobil gua. Dan habis ini kita akan wrap mobil gua. Jangan lupa kasih tau ke gua kira-kira warna apa yang cocok untuk gua bikin di mobil Fortuner ini. Gagah. Naiknya agak susah tapi sekarang. Ini. Ganteng ya. Mudah-mudahan bisa tetap masuk mall, karena masuk mall itu setahu gua kurang lebih 2 meter, 195 cm ya. Diapain lagi nih Fortuner ya? Ini mobil kesayangan gue nih, cuy. Yaudah, kita lanjut lagi. Sekarang gue harus meeting lagi, Jon. Kerja lagi. Udah last minute nih, penghuni terakhir gue nih, penghuni terakhir. Nggak ada customer lagi. Ya beginilah John, setelah ditinggiin naiknya agak susah ya. Gimana, lu bisa melihat perbedaannya atau enggak? Mobil gua lebih tinggi. Yang kurang kayaknya emang catnya ya, karena memang di Jakarta ini susah jalanan kan. Kadang gua ditabrak motor, motornya kabur, atau emak-emak nyetirnya lagi meleng, gua ditabrak juga. Minta maaf doang, kayak gini kemarin nih. Banyak banget. Nanti kita rap, jangan lupa kasih tau gua kira-kira warna apa yang cocok untuk mobil gue ini. Oke, Roy Ricardo signing out. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gerak!